Oke guys, kembali lagi sama gue Mama Sidi. Kali ini gue bakal buat video nge-vlog keseharian gue. Ya enggak. Gue bingung mau ngapain kan. Ini kawan gue lagi buat konten Q&A guys. Mending gue ada yang cewek di dalam. Mana? Itu sendirian emang. Elah cewek kamu deh. Malah. Siapa emang itu? Ayo. Halo Ran, ngapa Ran? Kuala. Makan nih. Ini menu semua di pesan sini. Pesan. Untuk semua orang yang ada sini. Siap mas. Oke guys, kali ini gue bakal buat nge-vlog sama Andi Bodong yang artis dari Bekasi. Dari mana? Cikarang? Woi, dari Cikarang. Gue minta tanda tangannya, Bang, minta tanda tangannya boleh gak Bang? Masuk vlog gue dulu Bang ya? Oke. Ini sama Bang Andi Bodong. Udah sebenernya berantakan. Ya Bang? Sorry lagi interview Mas. Lagi rekam. Bisa. Tuh lagi ngerekam dia guys. Sorry Bang ya. Ya Allah. Ini apa bro? Lighting. Lighting gak tuh guys? Iya. Biar tuh orang yang tengah tuh cerah deh. Kita ngomongin ke versi kekanak-kanakannya lah ya, jangan dewasa. Dari tadi kan kita dewasa terus. Kalau masalah percintaan, udah punya pasangan? Soalnya kan ada yang nanya nih kemarin di kolom komentar, gak ada yang nanya. Cewek-cewek itu gak ada yang nanya. Mas Andi itu udah punya cewek belum gitu? Saya belum punya pasangan, masih jomblo. Yakin? Oke, gini lah ya. Oh, what's up guys? Jadi teman-teman kita mau ada flashnya. Jalan-jalan ya teman-teman ya bersama Andik Bodong 18. Ini sebenarnya bukan channel saya. Kenapa saya yang opening ya nih? Oke, dan ini berapa hari saya di Metro ini ya? Udah berapa hari ya? Dua hari. Dan kemungkinan minggu udah pulang. Dan kita lagi nyari santai-santai untuk nongkrong. Jadi alasan Anda pulang itu kenapa? Terima kasih. Ya karena saya butuh uang dan saya harus kerja lagi. Kan di sini kan kami kasih uang. Ini ngomong-ngomong kamera lunas apa belum? Jangan ini sini di sini ada karyawan. Oh iya. Tiba-tiba. Oh, jadi ini alasan. Jadi ini alasan Anda. Jadi ini alasan Anda untuk pulang nih ya. Jadi buat bayar kreditan ini ya. Oh iya. Berapa, Dik? 17 ya? 13. Langsung 7. 700. Jadi di sini nih saya ketemu langsung sama yang karyawan dan saya ini karyawannya. Kreditin. Lo ngambilnya di mana, Dik? Di Bekasi. Johan Sak teman-teman. Di Mall Cikarang. Every Brother. Oke, langsung aja kita lihat pas ke kota Bumi kafe itu. Aja ya kita. Ya. Oke. Okay. Jadi ikutin terus kegiatan kita selama di kota Metro. Cikarang. Macet. Iya, Mak. Ini dia artis kita. Oke, kita udah nyampe di tongkrongan anak-anak Metro. Dan kita mau nyari tempat kursi yang oke, yang enak santai. Yuk, kita. Yuk. Ternyata kita punya kamera dadakan. Kameramen. Aslinya. Guys, gue mau nge-vlog gak bawa M3-nya ya? Ini. Apa namanya? Asistennya, supirnya. Jadi gimana? Guys. Anda sebagai bodyguard? Oh ya, senang sekali karena dibayar dia 10 juta gue. Oh, semasa. Gimana menurut Bapak Adi? Menurut, tolong itu cahayanya agak bagus ya. Tolong itu bukanya gak kelihatan. Dugem. Yuk, joget PUBG. Dilihatin, tolong. Dilihat. Ya, jangan. Sini aja kita. Lama belum enggak? Kelihatan banyak orang itu. Sini kita pergi. Gue ngapot. Abang apa? Lah bocah. Ngap
Bocah-bocah ngapain ya? Cepet sih. Udah enggak usah juga. Tapi jangan kamera kita mau enggak. Gua pengen ngapain gini loh. Oh iya, kamera. Uang ngamen kita enak enggak? Oke guys, akhirnya gua bisa nge-vlog pakai kamera min jam. Akhirnya gua bisa. Dah. Oke guys, akhirnya gua bisa nge-vlog dengan kamera minjem. Iya. Gua lagi minjem kameranya sih. Konsumen saya. Andi Bodong. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa channelnya Andi Bodong dan Kanda TV. Itu DM gue. D. Gua lagi sama Ayang Beb Mama. Yang jomblo tuh guys. Ayo jauh. S apa ini? Jauh. Hah? Tai hijau. Gak ada cincau itu bang? Tai hijau siapa? Nih. Guys, komen di bawah guys. Gua harus buat konten apa lagi. Gua mau challenge dia apa lagi. Ngeprank apa lagi. Prank kumpul pacar. Pakai mati beneran gimana bego? Ya ditemenin di kuburan dia tidur. Oke guys, welcome back to my channel di Kana TV. Jadi hari ini gue lagi bareng-bareng kawan-kawan gue, anak YouTuber semua, dengan ya, iya, Adi Bodong dan Diki. Kamu belum update. Dengan Muhammad sini. Dia fokus sama dia lagi fokus sama pacarnya. Jadi kali ini gue lagi ada di Kopi Aceh, lagi bareng sama anak YouTuber nongkrong. Ikari TV. Ikari TV. Oh iya juga Ikari TV. Ini dia Ikari TV. Ya itu pas sudah datang sini. Ini adalah makan. Bang, makasih banyak ya Bang. Oke guys, gua kali ini lagi nge-vlog, lagi buat video. Buat kalian stay aja buat video. Enggak ada. Ini salah nih, ini kan siapa ya? Beda meja ini kayaknya. Enggak ada di meja. Udah ngomongnya. Ada di ngomongnya. Enggak apa-apa itu aja Bang, tambah gula aja udah. Oke guys, dan ini kita udah nyampe di tongkrongan, udah kita udah nyantai di tongkrongan selama saya di Bekasi, Metro ya. Metro. Di Metro saya berkumpul dengan Bang, kalau edit lagi lah lo berarti. Sambung lagi gitu kan. Kan tadi gua berhentiin. Kayak lo. Jadi kita ngabisin waktu di Metro dan kumpul-kumpul sama kreator-kreator Lampung guys. Dan ya ini masih baru. Ini saya baru kenal di 2 hari di sini. Oke. Jangan lupa subscribe Kana TV. Oke, dan ini dan Sidik dan nama channel apa Bang? Muhammad Sidik pakai Q. Pakai Q dan subscribe ya guys. Dan ini saya baru ketemu juga di Bang. Oh ya, makasih banyak Bang ya. Dan kalau ini saya udah lama. Channel musuh saya. Haters gue ini. Oh ini men, apa namanya? Subscribe channel gua ada di bawah ini. Editin Andik. Oke, siap. Ini di bawah ini ada. Kita lagi nunggu satu orang ya, nyantai-nyantai gini. Mungkin bintang. Dia jadi produser saya dadakan. Siapa namanya? Alfi Bumbo. Ini mukanya ya dia. Ini dia mukanya. Ngapain? Ngapain? Lo nyari masalah ini semua ditambah-tambahin gitu. Bangke lo. Tapi ya serius lah. Oke, jadi kita lagi nunggu dan berarti siapa dong nih? Ya iya. Mau pindah ke mana? Darahnya mana? Baik go. Ya, ngecep. Ya. Ya. Oke, kita. Oh, santai lo itu ya. Pray. Jomblo satu, jomblo kedua. Enggak, Cuk, aku ada pacar, Cuk. Tapi sendiri. Ya kan?
terima padanya. Ya nggak bisa lah, Cok. Ya enggak lah. Kan waktunya bukan aku ngapel, Cok. Dan ini sendiri. Enggak, Cok, aku sendiri, sendiri. Sendiri itu bukan karena apa ya? Banyak enggak laku. Sendiri itu prinsip. Jomblo itu nasib. Jomblo itu nasib. Aduh, gue jomblo sendiri kayaknya di sini ya. Sendiri itu prinsip, jomblo itu nasib. Oke. Okay. Gue enak ya. Ini kan kamera. Aduh. Ini enggak benar goblok. Kok enggak bisa? Sudah balik. Oke guys, kembali lagi sama gua Mama Sidik. Kali ini gua bakal buat video nge-vlog. Ya, belum pernah nge-vlog kan gua sama dia, sama Ikari. Selamat datang di gimana ya? Kembali lagi sama gua Muhammad Sidik dan Ikari Nevi. Oke, terus pantengin YouTube kita ya guys ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Gak ada ruginya guys kalau kalian subscribe. Subscribe di mana? Sini apa sih? Di bawah, ada tulisan merah subscribe. Klik loncengnya ya guys. Kali ini kita mau nge-vlog ya. Oke. Kamu mesen apa ya? Aku mesen wechan. Tadi mesennya sih lembek. Dil. Yang kalah nembak cewek, Dil. Dik, ikut. Ini buat konten. Jadi oke guys. Oke, oke. Halo teman-teman, balik lagi. Halo teman-teman, balik lagi sama gua di Kana TV. Jadi kali ini gua mau nge-prank gua juga. Tadi enggak gua bilang. Kali ini gua balik lagi sama kawan gua gitu. Jadi pas lu kebelaknya. Udah enggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Halo teman-teman. Iya lah. Gua teman-teman, lu kawan-kawan gimana sih? Lebih. Halo teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi sama gua di Kana TV dan teman gua Diki DM. Jangan lupa subscribe teman gua nih ya. Ini subscribe, yang guys. Ini yang bantu buat gua ngeprank kawan gua namanya Andik Bodong. Andik Bodong. Nama channelnya Andik Bodong ya. Subscribe juga ya. Jadi nanti gua bakalan ngeprank Andik Bodong dengan naruh merica gitu ya. Jadi lada gitu ya ke dalam minumannya. Pokoknya ini bakalan seru karena ini ladanya udah gua siapin semuanya. Nanti gua minta tolong sama dia suruh ngajak Andik ke belakang. Iya, ngajak Andik belakang buat toilet gitu. Jadi kayak ngambil sesuatu gitu. Jadi nanti, ke toilet ngambil sesuatu. Iya juga. Oh, ke toilet berarti buat kencing. Oh, ke mobil aja nanti. Iya, mobil aja ngambil sesuatu. Nanti pokoknya dia enggak tahu kalau ternyata minumannya dikasih merica. Nah, rasanya gimana enggak tahu, itu dia ngerasain semua. Pokoknya gimana videonya langsung aja ke videonya ya. Oke, cekin. Cekin. Yang kita mau nge-vlog apa ya? Kita nge-vlog di mana ini? Di kopi aja. Ya Allah guys, dia lagi nonton PUBG. Sibuk main PUBG aja dia. Kita lagi ya. Jadi kita di kopi Aceh ya. Iya sayang. Jangan gitu. Jangan gitu deh ya. Kayak anjing. Ini marah-marah jomblo nih. Keluar eka-eka. Udah lah senang. Iya lagi sibuk. Udah latih PUBG. Ya Allah. Ini bener-bener PUBG-nya ya. Hah? Yang ini aneh, terus ini kan kamu tadi download lewat sini kan? Iya. Ya udah, ngapain aku di sini? Iya, memang harus di Play Store downloadnya. Tuh, gitu. Kali ini gue mau ngeprankin temen gue yang dari Bekasi. Prank-nya apa? Kita lihat sekarang. Prank ini. Kasih micin. Kemarin udah. Ya ngeprank lagi lah. Kan kemarin bukan channel aku. Masih nunggu pembaruan saya. Jalan juga enggak loh, pakai TV juga enggak. Ini pakai. Nih guys. Ini pakai. Waktu downloadnya enggak? Kita ambil micin dulu guys ya. Enggak bisa nih tapi kalau pakai wifi. Iya, ini kuncinya. Enggak bisa ini, lihat ini loh. Lihat ini. Wifi-nya udah. Enggak mau ngapain dulu. Oke guys. Jangan kasih bentar sih. Aku mau ngapain dulu. Astaga. Ini semua. Gue mau ngapain. Iya, gue
prank-pranknya. Oke guys, lu emang prank apa? Prank ini masih kecil. Gua udah sama Dwiki udah ngechat dari tadi. Kata Dwiki, nanti tolong dia. Gua udah chat dia. Oke guys, gua udah bawa nih, lihat tuh. Udah disiapin sama gua. Jadi guys, gua akan ngeprank namanya adik gua dong. Jadi kawan gua. Jadi gimana ya? Ini pokoknya kita ngeprank. Udah dekat banget. Oh iya. Mana garamnya dari mana? Oke guys, gua sekarang gantian gua mau ngeprankin si Diki. Yang barusan ngeprankin si Andi. Sekarang gua ambil garamnya guys ya. Gua tadi udah opening guys. Micin enggak usah garam. Bang, minta micin, Bang. Cepet, Bang. Micin, Bang. Micin apa garam gitu? Ini apa? Lada. Micin. Mana sendok? Ini apa? Mati enggak sih orang kasih micin gini? Manusia micin enggak? Nih, guys. Ini micinnya, guys. Gila. Pakai sendok. Nih, guys, micinnya, guys. Masuk kopi micin. Tetap sedotannya. Oke guys, gimana reaksi dia kita prank? Lo dari mana lo? Dari Boker, Cuk. Boker. Terus kok balik-balik minum ini kok gitu? Beda rasa aja. Gua ada curiga nih, alah pasti di prank ini, gua udah yakin banget. Datang-datang langsung minum. Ternyata bener, ini enggak ada apa-apa kan? Gue. Subscribe channel saya. Subscribe channel dia. Bang, siapa itu isinya micin? Micin ya. Micin 1 sendok. Oh iya micin ya. Gak enak sumpah. Ini jauh. Isinya micin 1 sendok, Cok. Enak enggak gila, Bro? Itu isinya micin, Cok. 1 sendok, Cok. Micin. Generasi micin. Ini generasi micin, Cok. Masuk gimana gitu. Diam, udah curiga ini gua. Udah dari sana itu udah curiga gua. Sosok nggak tahu aja gue kan, diem aja. Udah curiga, sosok nggak tahu. Orang nggak tahu apa nggak diminum. Biaran saja. Oke guys, kayaknya berhasil pranknya yang ya. Gila, dua orang. Jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bantu gue menuju 100.000 subscriber. Thank you guys. Komen di bawah buat prank-prank apalagi buat teman-teman gue. Share ke teman-teman. Oh iya, bentar lagi menuju 10.000. Dan terus menuju 100.000 subscriber. Oke, gaspol. Gila guys, dan kita ke kafe bawa makanan sendiri. Ajit, kita ke kafe bawa makanan sendiri. Ini Bang Alfi. Ini telur. Ini kamu nih. Oh ya, ini punya gua. Dan di ke kafe, guys. Oke, kita makan dulu ya guys. Baru kali ini nih, guys. Baru kali ini. Ya, pertama kali saya ke kafe bawa makan sendiri. Gak kena marah. Gak kena marah sama pemilik kafe. Gak tau deh. Karena gak kena marah. Oke guys, kembali lagi sama gue Mas Sidik. Kali ini gue mau ngeprankin cewek gue. Cewek gue lagi di kamar mandi. Jadi gue ntar pura-pura gelut. Itu ada debuff tuh. Debuff tuh. Nah, itu papi gue prank nih. Habis dia lah gue. Oh, nanti gue pura-pura gelut sama Diki. Permasalahin duit. Ya, gimana reaksi dia ya kan? Reaksi dia gue gelut sama temen gue sendiri gimana? Langsung aja kita lihat. Gas, Mo! Ayo! Warno, dia warno. Marah, Cok. 3 orang malah gini di prank, Cok. Masuk cewek gue sendiri, Cok. Sedih, Cok. Aduh. Ayo minum itu, wey. Gue suka micin, Cok. Coba, kenapa harus micin? Dia bilang suka micin, kenapa harus micin? Karena dia trauma. Dia trauma benar dengan prank-prank bodoh dia. Dia juga itu mau maaf sih orang itu jauh ketinggalan. Ya tetap kerekam gitu. Oh jadi kan. Ya jadi ini prank yang sering ngerjain tapi ternyata kita nggak sentuh apa-apa dengan minumnya. Tapi dia aman, curiga guys. Banget aman. Nah. Gua belum lihat siapa itu yang prank. Sangat.
Dia senang sama kamera gitu, mulus, halus dia ngeditnya. Cuman ISO-nya aja diturunin dah, sayang.